Persib Bandung mendapatkan skor seri 1-1 saat menjamu Madura United pada laga pertama Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 2 Juli 2023. Bos Persib Umuh Mujtar mengaku sempat memberi wejangan kepada para pemain Persib sebelum bertanding. Bahwa mereka harus hati-hati pada menit-menit pertama pertandingan, saya sudah bilang, 10 menit hati-hati, babak pertama sampai 10 menit hati-hati, akhirnya benar kejadian, kebobolan gol, kata Umuh di Tanjung Sari, Sumedang, Selasa, 4 Juli 2023, Umuh mengatakan kehati-hatian di awal pertandingan perlu jadi catatan serius. Banyak kejadian, karena pengalaman, katanya, Persib dibobol pada menit keempat di babak pertama. Dan baru bisa membalas pada menit ke-77 melalui tendangan penalti yang dilancarkan David Da Silva, untung kita bisa draw, jangankan kalah, draw saja kita sudah dianggap kalah, kata Umo, namun demikian, dia menyerahkan semua evaluasi kepada pelatih Persib Bandung, Luis Mia, evaluasi nanti urusan pelatih, kita tidak bisa intervensi, nanti pelatih yang tahu, katanya. Saya waktu memberikan pengarahan, ya sudah bilang, malah saya bilang 10 menit hati-hati. Ya, babak pertama sampai 10 menit hati-hati, ya itu akhirnya benar kejadian, ya. Karena saya juga ya, itu banyak kejadian karena pengalaman, ya. Akhirnya benar lah kejadian seperti itu, 4 menit kita sudah kebobolan. Untung masih bisa draw. Karena saya dikatakan, saya bilang, kalau jangankan kalah, draw aja kita udah dianggap kalah. Mungkin ada evaluasi Pak ke depannya Pak untuk pertandingan ya berikutnya? Itu, nanti semuanya juga itu urusan pelatih. Kita tidak bisa intervensi atau saya ini lah ya. Ya nanti pelatih yang tahu lah.